Saudara, kondisi kesehatan pasien obesitas Cipto Raharjo yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang, Banten mulai menunjukkan kemajuan. Pria berusia 45 tahun dengan berat sekitar 200 kg ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Kota Tangerang. Dokter fokus mengobati kaki serta memperbaiki gizi Cipto. Untuk pengobatan lebih lanjut, Cipto akan dirujuk ke RSCM Jakarta. Alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik. Jadi sebelumnya itu, sebelum dibawa ke rumah sakit, nggak bisa makan, cuma minum doang. Alhamdulillah beberapa hari Bancuy. Kemarin itu udah bisa makan, bisa minum, bisa digerak-gerakin, tuh kaki sama apa itu tangannya udah bisa buat apa-apa. Ya kemarin kita ketemu tiga dokter ya, spesialis itu ya. Ya ujung-ujungnya ya Pak dokter kan harus dibawa ke ini, dirujuk ke ini Pak, ke RSCM katanya. Cuman nanti nunggu agak sehatan sedikit katanya.